Teruskan, teruskan. Komandan serta seluruh prajurit KRI Igusti Ngurah Rai 332 mengucapkan terima kasih atas bantuan Merflu dari prajurit Lanal Denpasar. Seru kan, Ki? Oh, lu udah belajar berenang kemarin. Persiapan gigit-gigit ya, Bang. Ya, walaupun belum lancar, cuma kalau untuk ngapung pakai pelampung, insya Allah pelan tidak pinggir oleh. Pakai ya, tenang. Persiapannya udah matang banget, anti mau dua. Roti sobek. Berangkatnya nanti jam 6, kita tadi di hotel jam 5 ke Los Tanjung Benoa. Katanya akan brief dulu untuk keamanan. Terus baru nanti kita. Istilahnya kalau kapal apa sih, kalau take off kan pesawat ini. Gue harus belajar lagi nih. Mudah penantunya angkatan laut loh. Maaf ya, Abah. Udah, naik kita. Halo, selamat datang di KRI Igusti Ngurah Rai 332. Dan pagi ini saya minta perhatian sebentar, saya akan menjelaskan mengenai safety brief. Apabila dalam keadaan darurat, nanti akan disiarkan melalui pengeras suara, diberikan announcement, peran penyelamatan kapal, peran kebakaran, atau peran kebocoran. Setelah ada alarm tersebut, saya minta untuk terusnya menggunakan swamp vest. Tepati waktu buat nyampe di RP. Kalau nyampe di RP jangan motong barisan ya. Tunggu aja dulu sampai guide-nya lewat. Terus kasih tau kapal belakangnya, kita masuk pelan-pelan. Oke? Gak ada yang diburu hari ini. Nanti manuvernya dekat kurva, dangkal. Jadi ketika putar kanan, terutama perhatikan jarak aman terhadap daratan. Kemudian perhatikan ke kirinya. Kalau buang kiri, berarti buang kiri. Jangan sampai salah. Sampai kita udah siap. Siap, siap. Oke. Jumlah on board. Siap, pelan on board. Ngasih jembatan aku ada berapa? Total pelayaran per kurang 100 bau isi. Ada yang lagi? Siap. Ada mana lah ya? Kalau kamu hanya ready? Siap, ready. Sudah start? Siap. Oke, terima kasih Mani. Siap. Demikian untuk briefing kedua hari ini. Semoga pelayaran kita hari ini dengan keselamatan dan pelayaran sampai dengan. Amin. 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 Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nenek moyangku orang pelaut. Terngiang lagu ciptaan Ibu Sud itu. Negeri ini memang ada di antara dua benua dan dua samudra. Sekitar 70% wilayahnya terdiri dari lautan. Dan bila kita baca sejarah Nusantara, banyak berisi kekayaan kisah-kisah maritim. Wajar bila sejak dulu keamanan Indonesia bersandar pada angkatan lautnya. Mata Najwa kali ini mendapat kesempatan berlayar bersama jagoan Armada Perang Indonesia, KRI Gusti Ngurah Rai 332. Disebut-sebut sebagai salah satu kapal perang tercanggih yang dimiliki Republik ini. Bukan cuma menjajal ombak atau mengintip laut lepas. Kami menjadi saksi langsung kapal ini berpatroli melindungi titik sentral penyelenggaraan KTT G20 yang mempertemukan 17 kepala negara di Bali. Sekaligus, ini juga kesempatan saya melihat keseharian para prajurit yang terbiasa jauh dari keluarga. Saya mengawali dengan melihat anjungan, ibarat mata dari sang petarung lautan ini. Ini salah satu kapal yang paling canggih kita punya. Oh. Ini ada radar, ada ekis sebagai panduan kita untuk memantau navigasi. Oh. Jadi tampilannya, komputer disini kan bagian seperti komputer, tampilan display-nya. Terus ini ada juga pengontrol-pengontrol, indikator-indikator yang menjelaskan bahwa itu ada alias di jalan ke bawah, terus anginnya kita bisa deteksi. Kemudian arusnya pun kita kan bisa lihat dari situ juga nanti lah gitu. Terus ada pemudi juga nih. Oh, kemudinya itu ya, kemudi, kecil ya? Iya, so, biasanya kan ada kemudi yang agak. Iya, iya. Ini sekarang pakai tombol aja ya? Ada sistemnya, ini ada si kemampuan, kita kemudikan ini, kita putar ini. Terus akhirnya yang autopilot. Pesawatnya ada autopilot, kapal juga ada autopilot gitu. I see. Kalau itu indikator-indikator apa? Ini indikator-indikator, pitch and roll, Mbak. Kalau pitch itu, ya angku kapal. Roll cenderung kena langkah. Jadi karena kiri,
yang itu heading menunjukkan kalau kita terbuat kemana di arahnya sesuai dengan kompas. Yang ini indikator WT itu indikator kecepatan nantinya. Terus depth ini adalah indikator untuk ekosonder. Jadi kedalaman berapa sih yang kita bisa lewati? Pokoknya itu kepentingan untuk manuver kapal ya. Informasi. Tapi kalau sebesar ini kapalnya berarti butuh berapa lama sih baru kemudian ketika dimasukkan koordinat atau apapun butuh berapa lama untuk manuvernya? Biasanya. Jadi kita gelayar, tentunya kita harus menyiapkan beberapa track atau alur yang akan kita buat. Seperti itu, Pak. Ini kita masuk. Oh, itu udah di set sebelum. Hati-hati dalam bekerja, patuhi prosedur, patuhi perintah. Kita tunjukkan yang terbaik untuk angkatan laut kita. Sebentar lagi kita akan bertolak, kita minta bantuan, perlindungan, kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia, kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kita doakan keluarga kita yang ada di pangkalan, semoga semuanya sehat-sehat. Teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai yang ada di rumah, semuanya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan sampai kita kembali. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tunjukkan semangatmu, minimal patung Garuda Wisnu Kencana yang dekat bandara sana bisa bergetar sampai merubuh. Air Gener, 332. Putar, Yuda, Sana. Nah, kurang keras lah, itu menara yang putih sampai goyang. Air Gener, 332. Putar, Yuda, Sana. Mantap. Bom mesin stop, luncuran maju 0.6. Maju 1. Terang gerak, pemadam lampu kanan. Radar, red panel. Kenang-kenangan nih. Apa? RI Bisi Murah Rai 332. Singkatan apa? FFGHM. FFGHM. G, Guided Missile, HELICOPTER, M, MISSILE. Jadi ini menjelaskan fasilitas apa aja yang ada kemampuannya. Di kemampuannya. Jadi kalau kita ngeliat tingkatan-tingkatan gini, kita tahu kapal itu punya apa gitu. Halo 218 tahan. Ini kita persis searah ke lintang dengan Apurva. Apurva ya. G20, betul, Pak. Ini objek vital yang dilindungi nih. Ya, betul. Yang sekarang ya hari ya, ini. Masih ya. Di dalam ada prajurit Kopaska. Yang itu tadi ya. Di dalam Sea Raider itu, Mbak Nana, untuk pengamanan di sektor sisi dalam. Dan ini kita kelihatan juga di sini perlengkapan tempurnya ya, Kapten. Betul. Ini adalah senjata-senjata. Ini adalah meriam Millennium Gun 35 mm. Fungsinya adalah untuk anti udara, anti permukaan juga, Mbak Nana. Misalkan ada ancaman kapal lain juga bisa digunakan untuk anti udara, semisal ada pesawat tempur, Mbak Nana. Itu bisa arahnya di Bisa, Mbak Nana. Sampai sebatas sebelum melintas sebatas anjungan. Dan juga bisa elevasinya bisa naik turun. Naik turun. Yang di sebelah Mbak Nana ini meriam 76 mm. Leonardo Italia, Mbak Nana. Ini disebut sebagai main gun atau meriam utama dengan kaliber terbesar yang ada di kapal ini, 76 mm. Selain itu, Mbak Nana, di belakang Mbak Nana ini seperti ada blok-blok. Ini adalah rudal VL Mika, Mbak Nana. Ada 12 blok VL Mika untuk anti udara. Misal ada pesawat musuh, ancaman kita luncurkan dari sini. Nanti ini akan kebuka rudalnya. Otomatis terbuka. Ya, otomatis terbuka. Dari ini sana luncurkan. Enggak ada ya? Tidak ada. Langsung. Iya, nanti kalau mau lewat ini akan dikendori dulu, Mbak Nana. Buka, nanti dia akan meluncur dari bawah. Kemudian kita juga ada torpedo untuk anti kapal selam, posnya ada di sisi belakang di dekat hanggar heli tadi, Mbak Nana. Kita punya di dua sisi lambung kanan kiri untuk anti kapal selam. Ini memang kita setting untuk sus VIP ya, Mbak Ian. Karena kan ini kan kita eventnya kan event memang untuk standby tamu-tamu negara delegasi. Ini kita bisa muat 5
nanti untuk yang sampai pada saat pelaksanaan tugas operasinya itu hanya pilot, co-pilot, dan flight engineer. Oke, okay. Flight engineer di belakang? Iya, di belakang. Dan untuk tamunya di sini ya? Iya, di sini. Sama sisa di belakang. Ini kemampuan ini sebenarnya dia bisa melaksanakan maritime surveillance, kemudian maritime patrol, kemudian juga bisa SAR juga, kemudian medical evacuation. Karena memang kemampuan ini sudah dilengkapi dengan full autopilot, jadi pengendalian terbang dan lain sebagainya dia bisa hover, steady, itu tanpa dikendalikan langsung oleh pilot, jadi ground system. Oke, dan itu penting kalau untuk yang medical evacuation itu ya, kan? Iya, kita harus kasih pertolongan kepada ini ya, atau iya. Benar? Dan juga kan ini juga dilengkapi juga dengan memang sistem tail rotor yang dia sudah fenestron, jadi memang lebih stabil. Untuk stabilannya itu lebih tinggi. Oke, oke. Kapal ini memang mengagumkan. KRI Gusti Ngurah Rai 332. Kapal kombatan dengan kemampuan perang di berbagai skenario. Perang permukaan sesama kapal perang, perang bawah air melawan kapal selam, perang udara dengan pesawat tempur, hingga perang elektronika. Dan kendali atas keputusan-keputusan strategis dalam pertempuran memang berkutat di ruang ini, pusat informasi tempur. Inilah otak dari KRI Gusti Ngurah Rai 332. Louis, jadi ini kita di ruang kendali operasi istilahnya. Istilahnya apa? Kalau yang tepatnya ini adalah pusat informasi tempur. Pusat informasi tempur. Betul. Tadi Louis bilang ini sebetulnya otaknya dari kapal tuh di sini. Betul. Ini adalah tempat di mana informasi masuk, diproses, kemudian di sini juga kita memutuskan akan melakukan tindakan apa, dan semua tindakan dikontrol dari sini terkait penggunaan sensor maupun senjata. Dan kalau kita bandingkan dengan KRI atau kapal-kapal yang lain, ini jenis yang memang paling lengkap? Jenis yang berbeda. Kapal memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lengkapnya kita dalam konteks bahwa kita adalah kapal kombatan. Kita memiliki kemampuan peperangan anti permukaan, anti udara, anti kapal selam dan peperangan elektronika. Saat ini konfigurasi yang paling lengkap untuk kapal kombatan adalah KRI kelas Raden Edri Martadinata, termasuk KRI Gusti Ngurah Rai. Yang terpenting dari peperangan adalah kita mempunyai gambaran taktis, Mbak. Jadi siapa lawan, siapa musuh, siapa teman, siapa kawan, ataupun siapa yang netral itu kita bisa monitor. Kalau untuk kendali senjata. Senjatanya? Senjata ada di sini, Mbak. Jadi sebenarnya semua komputer ini bisa digunakan. Digunakan atau kita integrasi semua, namun untuk pembagiannya itu ada di sini. Jadi ini untuk direkturnya, untuk meriam kita. Nah, ini contohnya, Mbak. Jadi kita bisa melihat gambaran dari ibaratnya Bali, karena kita misi kita adalah pengamanan dari G20. Lalu untuk Pulau Bari seluruhnya kita bisa monitoring, kita juga dilengkapi radar udara yang bisa kemampuannya nanti kita ada latihan sama F-16. Jadi dia take off dari Madiun, kita sudah bisa nangkep dia. Itu sebagai contoh untuk coverage areanya untuk udara kita. Untuk nanti pengamanannya Hotel Apurva ada di sini, Mbak. Sementara untuk yang garis-garis ini adalah sektor kita, di mana kita sudah dibagi sama Satgas untuk vital area atau Hotel Apurva itu kita layer defense. Kapal-kapal kita dibagi komposisinya sedemikian mungkin untuk mendapatkan sebuah pertahanan yang layer. Kalau kapal ini layer yang keberapa? Ini kita pertama. Karena yang pertama kita, ya? Karena kita statusnya siap tempur. Ruangan, ruangan. Perang tempur, bahaya umum. Perang tempur, bahaya umum. Sambil melihat patroli, kami menerima tawaran menyaksikan simulasi situasi tempur dari kapal ini. Sebuah kesempatan langka, bisa melihat langsung suasana darurat perang dari dalam ruang pusat informasi tempur. Apalagi kita tahu, militer tidak pernah main-main, walau hanya latihan atau simulasi sekalipun. Peringatan ancaman bahaya udara putih, senjata aman, no Zippo Inform. Sitrep udara 0714 Wita. BKU ganti. Ruangan, selesai perang tempur bahaya umum.
Kalau bayangan orang-orang tuh kalau tempur, operasi tempur, hiruk pikuk rame, saling teriak. Tapi tadi kita lihat tenang, fokus, konsen, nggak berasa ini lagi dalam situasi yang tadi. Kan alarmnya kayaknya situasi perang gitu. Alarm itu tujuannya orang aware, orang cepat bereaksi. Tapi di PIT, tim yang bagus itu justru dia akan mengelola informasi, mengelola percakapan pada tempo yang bisa dicerna. Apalagi pada fase masih awal pengawasan dan identifikasi, justru kelihatan tim yang terlacak adalah kemampuannya untuk mengatur ritme laporan-laporannya. Semua orang fokus pada tugasnya, sudah ada mekanisme pelaporannya. Kalau orang terlalu hiruk pikuk di kapal perang, itu menunjukkan tidak terlatih dan itu akan mempersulit kita untuk memproses informasi dan mengambil tindakan. Tentunya apabila ada tingkat ancaman yang lebih tinggi, ada tindakan yang lebih intens, kita akan meningkatkan ya, lebih hiruk pikuk kalau bahasanya tadi. Tapi dalam situasi pengawasan, kita akan menggunakan tempo seperti tadi itu. Semua orang fokus, semua orang laporan, informasinya dicerna lah, kasarannya begitu. Dan tadi apa? Langsung menggunakan ini apa sih? Oke, ini namanya anti flash gear. Ini adalah bagian dari perlengkapan saat kita sedang dalam kondisi peningkatan kewaspadaan. Jadi sejarahnya pada era perang Malvinas, kapal Inggris yang tertembak rudalnya Argentina banyak korban. Kemudian setelah dipelajari, di kapal perang itu korban jatuh bukan langsung ya. Sedikit orang yang akan kena direct impact atau luka impact. Tapi kebanyakan orang akan menjadi korban karena satu, smoke inhalation, keracunan asap. Yang kedua, luka bakar. Karena bagian tubuh kita banyak yang terbuka dan di kapal itu kayak inferno, kayak oven. Kalau terbakar orang nggak bisa kemana-mana, semua benda panas. Dari masa itulah diciptakan atau diwajibkan untuk menggunakan yang disebut anti-flash gear ini dalam situasi kewaspadaan yang meningkat. Saya juga tertarik mencari tahu bagaimana korps wanita angkatan laut atau yang sering disebut kowal menjalani hari-harinya di kapal ini. Bersama armada yang memang didominasi prajurit laki-laki. Perlu dicatat, tidak semua kapal perang biasa menempatkan kowal dalam armadanya. Oh, ini satu kamar empat ya? Iya, Mbak. For female of cabin, kamar tidur perwira kowal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Rapi banget kamarnya. Oke. Okay. Oh, jadi atas bawah. Atas bawah. Yang mana tempat tidurnya? Saya yang ini. Oh, yang ini. Oke. Okay. Tuh, banyak snack. Oh iya benar, ini teman-teman untuk nonton drakor. Terus baju ini, lemari. Ya emang gak mungkin bisa banyak-banyak bekal ya. Yang sedangkan esensi cuman, aja ya? Biasanya bajunya banyak, Mbak. Iya, itu dia. Ini beda, itu beda. Tapi kalau ini ya, karena seragaman terus juga kan? Seragaman. Cuma paling baju kalau turun ke darat? Kalau pesiar ke darat, kita juga kita yang mungkin agak banyak itu kan, kalau cowok kan kalau acara formal, kemeja paling banyak. Kalau cewek kan pengajian, beda lagi. Iya. Acara banyak perintilannya. Makan bareng sama pejabat-pejabat, beda lagi. Apalagi sepatu, tas, beda lagi. Iya, tapi pokoknya semuanya harus cukup harus di satu lemari ini ya. Harus cukup satu lemari. Harta yang paling berharga adalah skincare. Bentar, tapi juga sedikit. Harus dong, harus. Gak bisa dilawan itu. Mbak Salma, jadi ini keseluruhan koal yang ada di KRI GNR? Iya, betul Mbak. Jadi untuk koal di KRI GNR total ada 13. Untuk perwiranya ada 5, sisanya anggota. Jadi 13 di antara 120? 13. Kita real sekarang 114. 114. 101-nya laki-laki, 13-nya wanita. Jadi prima donna semua dong? Ya paling cantik semuanya di sini. Gitu ya? Iya. Tapi hubungannya tuh seperti apa? Bisa digambarkan? Lebih kayak hubungan karena udah keluarga sama-sama terus? Di sini kan kita cenderung baru ya Mbak. Dan banyak anggota yang lebih senior-senior. Jadi di sini lebih kekeluargaan. Sungkan jadi, ya sama kakak ya? Senior iya, ya? Jadi yang bapak-bapak itu mengayomi yang adik-adik yang masih muda-muda ini. Jadi diajari bagaimana. Jadi apa TNI AL yang baik tuh gimana sih kerjanya tuh harus apa aja gitu. Oh, jadi sifatnya lebih kakak ke adek. Betul. Halo Dek gitu. Enggak. Enggak. Anu ya apa Bang? Bang atau apa? Gitu ya, tapi jadi suasananya kekeluargaan. Iya, suasananya sangat kekeluargaan gitu. Pasti deket banget ya satu sama lain ya. Rasanya ya. Iya, Mbak.
ketemunya ini terus ya, 24 per 7. Bisa dua kemungkinan sih, deket banget atau sebel banget gitu ya. Dari ekstrim ke ekstrim kan. Kalau sebel banget kan harus ketemu juga, jadi kita harus sabar. Nah, gitu ya, mengelola itu ya. Emosi gitu Mbak. Dipesenin gak boleh cinlok ya? Bukannya tidak boleh cinlok, hanya saja kan kita bangun situasi kekeluargaan di sini kan. Akan lebih baik jika situasi keluarga tetap kita jaga, kan nyaman kerjanya gitu. Jadi gak pernah ada yang apa? Cinlok. Sejauh gitu. Ini, belum. Saya belum bisa bilang, belum ada, belum ketahuan. Saya lalu berkeliling dipandu Letda Laut Salma yang bertanggung jawab atas segala keperluan logistik di kapal ini. Kami melihat gudang makanan, dapur, dan ruang makan para prajurit. Tadi aku yang ini loh, ayamnya. Ada 13 prajurit wanita dalam kapal, tapi tugas memasak tidak diserahkan sepenuhnya pada mereka. Sebagaimana seharusnya, prajurit laki-laki juga tidak segan ikut terjun di dapur. Saya sendiri sempat ikut menyantap menu sarapan, juga menu makan siang para prajurit. Dan rasanya memang tidak mengecewakan. Gawai kita ada di namanya Safri, Pak. Ini Safri ini tempat nanti kita naruh makanan untuk anggota makan siang malam. Nanti anggota makan di sini, ambil sini ya. Ya, ambil sini. Untuk sebelah kanan, udang kerinya. Jadi bumbu-bumbu kalau mau langsung silakan, Mbak. Ini beras, terus persediaan garam, bumbu dapur semua di sini semua. Lengkap, lengkap. Ya. Apa yang harus selalu ada? Yang krusial itu adalah nasi, telur, garam juga. Sayur tanpa garam itu nggak ada rasa. Sama mie instan ya? Iya betul sekali, mie instan. Jadi mie-nya katanya beda ya, mie kapal ya? Iya, kita ada khusus mie kapal, rasanya lain. Rasanya cuma bisa tahu ketika makannya di atas kapal. Betul sekali. Iya. Oke, pisang juga nih, pisang goreng ya? Pisang goreng itu biasanya kita snack malam, Mbak. Aduh, aku harus tunggu mie malam berarti. Ini favoritku pisang goreng. Oh gitu, kita lanjut lagi ke dapur. Pagi. Ini anggota. Aduh, selamat pagi. Kita di sini juru masak ada 6 orang. Wah, mantap. Untuk ini Pak Ritot. Oke, Pak. Bintara perbekalan. Jadi yang ngatur menu hari ini, terus ngeluarin ayam dan lain-lain, bahan rasa Pak Ritot. Hari ini menunya apa, Pak? Hari ini kita masak sayur asam, resep saya milik Jakarta, resep usus goreng, ayam cukup dipecah, terasi, buahnya pisang. Wah, mantap. Tadi pagi kita udah nyobain buburnya, mantap. Jadi ini loh, betul. Jadi, ini tempunya ada di sini 4. Ini untuk masak tadi. Ini kalau masak sayur-sayur. Deep fried-nya juga ada. Deep fried, semuanya dalam skala besar masak. Jadi saya hari ini itu yang dimasak berapa banyak untuk konsumsi? Untuk konsumsi sekarang sekitar 135. Jadi kita kalau masak tuh pasti ada kita lebihkan sedikit. Ayamnya kebagian berapa satu orang? Satu. So boleh nambah ya? Lanjut boleh. Gak apa-apa. Dia biasanya kerja dari jam berapa, Pak Andik? Makan siang kerja mulai jam 8. Terus nanti itu makan malam jam 8, jam 12 kan istirahat. Sampai jam 3 kita main lagi untuk siapkan makan malam. Kalau yang pagi? Untuk pagi setengah 4. Setengah 4 udah ini, karena jam 6 udah mulai sarapan ya? Sudah sarapan. Seru-seru. So far, yang paling andalan, menu paling andalan apa nggak salah so far? Menu paling andalan. Yang paling ditunggu-tunggu gitu, biasanya. Nasi Padang. Oh, nasi Padang. Bisa. Apa tuh lauknya? Lengkap? Lauknya lengkap, ada rendang, sayurnya sambal hijau ada, sayur singkong ada juga. Pokoknya kayak rendang nasi Padang. Itu biasanya berapa seminggu sekali atau surprise? Itu bisa diatur mungkin seminggu sekali, kalau misalkan emang ada request bisa. Kalau hari-hari besar menyesuaikan? Hari-hari besar kita bisa juga ikut tumpengan, nasi kuning, nasi uduk, bisa semua. Kalau pas ada yang lebaranan di sini, dibikinin ketupat, Pak Adik? Oh, bisa. Bisa. Bisa ya? Karena nanti ada yang tetap tugas. Ya, seru sekali. Saya juga menyempatkan untuk masuk ruang kontrol mesin. Ini tempat untuk mengoperasikan mesin-mesin yang mampu membawa 127 penumpang kapal hari ini dengan kecepatan setara 52 km per jam. Jadi ini kita di ruangan mana? Di sini di ruangan kontrol permesinan atau MCR atau Machinery Control Room. Jadi di sini seluruh kontrol-kontrol permesinan dan seluruh aktivitas permesinan dapat dikontrol di satu ruangan ini. Oke. Di kapal ini kita ada dua sistem
pendorongnya. Satu adalah PDE, propulsion diesel engine. Yang kedua adalah propulsion engine motor, electric motor. Jadi utamanya kita menggunakan PDE tadi. Jadi itu untuk penggerak utama. Tetapi ada cadangannya yang bisa kita gunakan menggunakan PEM, propulsion electric motor. PEM cenderung banyak digunakan kalau kita lintas laut jauh sekali. Nah, kita lebih efisien menggunakan itu dari si bahan bakar. Dua sistem itu semuanya dapat dilihat dari sini, dimonitor dari sini, baik suhu yang sampaikan tadi, terus temperatur, apapun bentuknya itu. Mau dari bahan bakarnya, olinya, pendinginnya air tawar, ataupun air lautnya juga. Semuanya bisa dikendalikan lewat sini. Non-stop 24 jam selalu dijaga. Dijaga di setiap sini. Pos-posnya. Kapal ini tidak sendirian. Total ada 14 unit kapal perang dan kapal angkut TNI AL yang disiagakan di seputar Bali untuk misi pengamanan ini. Ke-14 kapal itu melakukan manuver membentuk formasi sailing pass. Ini tradisi salam penghormatan dari seluruh personil KRI TNI Angkatan Laut. Manuver ini maksudnya juga untuk memberikan rasa aman bagi para tamu dan delegasi negara yang hadir di KTT G20. Setelah kelar berpatroli, kapal KRI Gusti Ngurah Rai 332 sempat merapat ke dermaga sekitar jam 2 siang. Kami lalu berpindah kapal untuk menemui Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TSNB Huta Barat. Panglima Coki Huta Barat, nama sapaannya, mengemban tanggung jawab lebih tinggi bagi armada laut untuk memastikan berbagai misi berjalan tanpa celah. Tadi kan kami menghabiskan hampir setengah hari di KRI GNR 332. Bicara spesifik soal kapal itu kapal yang tercanggih yang saat ini dimiliki oleh kita ya? Salah satu. Jadi ini kapal juga kemarin terbukti, kalau itu yang ngomong komandan atau itu yang ngomong saya sebagai panglima kayaknya kurang fair ya. Tapi baru-baru ini dia melaksanakan latihan RIMPAC, saya juga datang ke Hawaii. Jadi RIMPAC itu bahkan panglima dari US PACOM sendiri itu memuji apa yang dilakukan mereka, dan mereka bilang gini, tergantung kita mau lihat sisi dari mana ya. Kalau dari si pemalas, dia akan bilang, oh mau aja lo disuruh-suruh terus gitu ya. Tapi kalau dari si semangat, sangat semangat. Kenapa? Jadi setiap kalau ada kegiatan, ada ini kan ada kayak piket ya, piket latihan, orang suruh, itu ada sasaran misalnya. Itu ada kapal yang tidak siap di antara latihan RIMPAC itu, misalnya suatu negara tidak siap, dia tinggal nunjuk kapal kita. Kita yang aksi ganti. Karena selalu siap. Selalu siap. Selalu yang paling siap kita. Dan itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong panglimanya sendiri, US PACOM itu sendiri yang bilang, dan terbukti di antaranya ketika kita melaksanakan dinner, cocktail party misalnya. Konon katanya beliau tuh nggak akan lama datang di suatu cocktail party, hanya hitungan 5 menit. 10 menit udah turun pindah ke kapal lain. Waktu itu dia datang ngobrol panjang lebar dengan kami dengan saya di kapal GNR itu sampai hampir 2,5 jam ngobrol panjang lebar tentang kegiatan itu, dan dia dari apa yang dibilang, mudah-mudahan dia tidak lip service ya, dari yang disampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh kapal GNR itu sangat-sangat impresif lah dia melihat itu. Angkatan Laut yang perkasa bukan provokasi untuk perang, tapi jaminan perdamaian. Mereka juga lambang kekuatan, menunjukkan seberapa mampu sebuah negeri menjaga rakyat dan tanah airnya dari wilayah perairan. Bagi Indonesia, lebih dari itu, Angkatan Laut adalah kebanggaan sebagai negeri dengan sejarah maritim yang diliputi cerita-cerita kejayaan. Sambil diayun-ayunkan ombak, saya belajar banyak. Saya diperkenalkan dengan banyak senjata, meriam, rudal, helikopter, dan radar-radar. Tapi rasa aman tidak bisa datang sebatas dari alat-alat, tapi dari orang-orangnya. Mereka yang disebut prajurit, mereka yang selalu siap. Siap, itu kata kuncinya, itu perbedaannya. Kita akan menimbang-nimbang sebelum membela. Apalagi bila situasi meminta pertaruhan nyawa. Tapi para prajurit sudah dididik untuk rela, apapun kondisinya, dan berani terhadap siapapun yang cukup punya nyali menyentuh lautan kita.
Mbak Najwa beserta tim, izinkan saya menyerahkan kenang-kenangan dari karir GNR. Semoga bisa mengingatkan akan setengah hari bersama GNR. Kami komandan. Siap. Lihat namanya. Ini tentara nih, warna doreng. Siap. Sekarang tentara juga kan tentara yang sensitif, perasa, tentara yang... Tentara juga wanita. Iya kan? Justru malah ada ciri khasnya. Zaman saya dulu mana deh? Ping, ping, ping. Bakar. Ketahuan dong. Jarang sini, Mbak. Oh, jarang sini, jarang. Baru sekarang ini. Oh, ini dua. Bau lotion. Skincare-an penting, karena tadi aku nanya, katanya mana sempet dandan, jadi minimal skincare, gitu kan ya, Mbak Amel? Betul sekali. Itu, sama. Kalau dandan juga pakai percuma, nggak boleh chinlock katanya ya? Boleh. Dilarang chinlock? Nggak boleh. Oh, kalau ketawa diminain? Manusia kok dia. Iya, makanya kan aku bilang cinta nggak bisa dilawan.